Okey, nak dapatkan si bulus yang gebu-gebu macam ni. Nak dapatkan bulus-bulus yang gebu macam bulat ni. Dan macam oyen ni dah pergi ke bawah. Dan lain-lain juga. Okey, dah turun sayang, turun. Pemakanan dia sangat-sangat penting. Dah tanda-tanda apa benda ni dorang ni. Pemakanan sangat-sangat penting. Jadi pakcik dah bagi tahu, pakcik gunakan dia punya kudak-kudak atau biskut atau makanan dia, iaitu Leonardo. Leonardo ni kalau ikutnya 15 kilo ni bertahan 1 bulan setengah. Kalau dorang ni kadang-kadang kuat makan 1 bulan lah. Tapi dorang ni makan bukannya macam makan sampai perut buncit, tak ada. Dia makan, bila makan dia rasa kenyang, dia stop, dia makan lagi. So untuk anda, ini adalah sesuai untuk ikan lah. Dia ikan, dia berikan. Dan dorang memang suka makan benda ni. So apa-apa korang kalau ada sedikit bajet nak lepaskan kucing yang gebu, bolehlah gunakan pemakanan yang baik untuk kucing supaya diorang pun terpelihara daripada batu karang, penyakit-penyakit, dan sentiasa gebu macam oyen. Oyen, rebutan ni anak-anak. So apa-apa pun, bersama pakcik dan semua yang pecinta-pecinta kucing di Malaysia dan di dunia, saya kucing, saya kucing antara makhluk yang disayangi Nabi. Jom.